Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah.
Hallelujah.
supaya Ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan ada diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian baik Tuhan.
Roma pasal yang kan dilemahkan. Kalau Rasulullah minoko ilpun merogata yang kan dilasi menikmati. Kan ini akan dengan serpanan. Balikan lakun disusung kablo yang kan sedang gusti yang kan lupin kumatus tuin pasal suci. Sadeo minoko kucut syukur kablo sami. Rumatun akmi katresna tuin pelas asing gusti. Mugi-mugi disusung yang kan kota-kota hasilipun menikmati. Sakit ada dosakan sulakan yang menggalit gusti tuin romo pastor. Maka dan atur kaulo menari wonten tempat ikon atur kaulo setuyo ikon kuing samudro pangaksan. Semoga romo pastor kaulo atur di nabi disungsung ikan diperantarakan orang kaulo sendiri. Nuhun. Matur nuwun. Nanti ini ada semua pulau tapi menopo mau menjadi pun sesebalan dengan panjangan kekurangan di kerasannya usia dan pasangan suci. Mugi-mugi di sum-sum meniko sakit ada dosa dari sepurno dan kemudian gusti ingkar di mohonasi. Sama.
Apa dan ia?